Lagi-lagi sebuah masterpiece permainan Anand menghadapi Salov. Dimulai E5 mengancam kuda, kuda ke D5, gajah ke G5 mengancam menteri, menteri ke A5 mengancam gajah, kuda ke A3, A6, gajah ke C4, kuda ke B6, gajah ke B3, kuda memukul pion dengan harapan juga unggul pion ke depan, tetapi ada gajah ke H6. Tentunya apabila benteng berpindah, pion akan aktif, D6 dicoba. Di sini tidak memukul benteng tetapi gajah ke D2, menteri ke C5, benteng ke C1, menteri terjebak. Menteri memukul benteng, gajah memukul menteri, gajah ke D7, gajah ke H6, benteng ke E8 setelah menteri ke F3, di sini juga. Hitam menyerah karena menyadari ancaman skakmat, sehingga apabila dilanjutkan gajah menutup maka benteng memukul gajah dengan tujuan menghilangkan perlindungan di peta F6 sehingga apapun opsi dari hitam, menteri ke G7 skakmat.